Kami bilang nih ongon. Gak basah ya. Bebek. Ranting-ranting nih, mangkut juga tuh. Jon. Aduh, abang kita lagi ngangkat kayu. Kita bersaksi kita pun. Ih, enggak. Lihat kan kawan. Di hutan teranta. Oh, Ricky nih kau. Hampir kena aku nih kayunya. Nah, yuk kita lanjut ke tempat kita ya. Oke, okay, let's go. Sepertinya nggak cukup apinya, Pak. Nggak? Oke, saudara-saudara, kita sudah mengumpulkan kayu api. Nanti yang nanti kita akan bakar lelenya di bawah kulit karet ban tempat kita. Di tepi air di situ kita mau santai dan kita bakar-bakar ikannya. Oke, lanjut, kita rancang itunya, tempat itu pemanggangnya dipakai kayu biar nggak tumbang. Ini bawah pohon julen. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita juga cari gerondol sawit untuk perbaik, untuk menghidupkan api. Karena pakai gerondol ini biasanya api itu sibuk pauda. Ricky Tanggalang Salibong boh dari Jelimpo. Channel YouTube-nya Ricky Aju Aju. Bisa kalian cek di deskripsi nanti channel Ricky Aju Aju. Sip. Jos kendos kata pas gondrong lapanan. Kawan, inilah kawan gue di cici lele. Cici lele yang dibeli di pasar tadi. Lumayan banyak teman-teman. Karena nanti mukbang. Lelenya udah kita potong dan cuci. Tadi potong di pasar. Kita masukin bumbunya di bawah putih. Ini gak, bang? Ya, bang. Bawang putih, bawang merah. Itu sirain di terus ini. Tangan saya udah bersih ya teman-teman, saya cuci tadi biar maklum. Ini aja, jadi kalau kurang asin kita tambahin, masih ada garam tuh. Oke, kita masukin ya ini serainya, serai dulu di bawah biar dia berasa sekali sama kepalanya. Kepala jumbo. Oke, kita masukin ya. Ape. Angka aku nih noknya. Handphone tetap dimakan lagi kan. Halo saudaraku. Di sini juga kita sate ayam. Selain ikan yang kita bakar di dimasak di bambu, kita juga sate ayam ini nanti kita makannya sama-sama.
Oke, kalau udah matang, udah masak, jadi kita makan sama-sama. Ricky, Ricky lagi ke sana cari kayu buat jemuran. Katanya sih jemurnya sudah roboh. Oke, lanjut. Kita juga bikin kopi, bikin air kopi maksud saya. Ini masaknya dari bambu juga ya. Ini dia apinya udah nyala. Ini kayaknya masaknya bagus nanti teman-teman. Lumayan panas. Kita sengaja agak jauh-jauh gini biar nanti bambunya enggak gosong ya. Itu yang dipanggang itu daging ayam ya. Oke, nanti kalau udah matang kita makan sama-sama. Lanjut. Enak sekali kupu-kupu. Ke tanganku. Ada hengnya, Kak, ada. Kupu-kupu cuma kupu-kupu. Oke, ini sudah kita angkat. Dah, ini udah berapa jam kita panggang masak di bambu. Kita masak, teman-teman. Kita tuang di sini ya. Kita tuang di tempat itu. Tapi ya panas tuh. Wow. Barangkali sedikit yang si airnya. Pelan, bro. Pelan-pelan, bro. Kayak gini, teman-teman ya. Semoga rasanya sedang. Panas banget. Dah. Sedap. Pas. Lakukan. Apinya enak loh. Pe ayamnya. Kita makan juga pakai sate ayam. Itu yang beli tadi. Kan saya. Alah sendok lagi mah, enggak bawa sendok. Ih, suara sedang. Ih, enggak bawa sendok tadi kita. Ini aja ya. Sedap, ini dia leleknya. Wow. Memang kau. Sebab. Apa lagi leleknya? Leleknya. Tuh. Nih. Ini kepalanya tadi, teman-teman. Coba mana kepalanya? Ini kepalanya. Tunjukkan. Wih. Lihat abang kita lagi makannya tuh. Lahapnya nyutang minta ampun benar. Emang enggak tulangnya, tapi dia enak. Dia kalau masa dia mampu tuh rapuh wah, segini. Wih, sisanya. Ya, nasinya tidak begitu, mungkin sudah tidak mampu sangat bisanya. Nasinya banyak, harga 5.000 banyak. Mantap kah? Mantap juga. Oke, lanjut. Nyambung, nyambung makan ayam. Sedap. Sedap sekali kawan. Sedap kau nih. Oke kawan, lanjut ya. Hai saudaraku, jadi kita sudah selesai makan. Ini kita lanjut makan daging ayam. Mumpung ini udah hampir setengah hari, nah ini mau jam 1, cuaca juga agak mendung. Jadi kita akan balik ke kampungku. Takutnya hujan. Kalian lihat sendiri tadi jalannya macam apa. Becek, nah, gelap juga. Ini cuaca pun tak gelap. Jadi kita kemas-kemas dulu, kita bersihkan di sini ya, Ki. Ya. Kita bereskan, takutnya nanti ada orang penghuni apa
tempat yang ini marah berserakan, jadi kita harus beres-beres dulu. Oke, teman-teman tetap ikuti petualangan saya, jangan lupa subscribe ya kawanku. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Salam Bius Panzer, bye.